Om Swastiastu. Ini aku pakaiannya kayak gini karena mau ada persembahyangan ya. Ini video tentang apa sih? Kali ini aku mau ngebahas sebuah travel dari Yulansi yang berkolaborasi dengan Komen. Ini adalah travel tripod dengan seri Zero Y. Zero Y berapa ya? Ntarlah kita lihat di dalam seri lengkapnya ya. Jadi ini dia tripodnya. Udah datang sekalian dapat tasnya ini ya buat bawa tripodnya. Oke, kita buka. Pertama megang ini ringan banget ya. Bikin nggak males bawa tripod kemana-mana ya. Sekarang mau jalan kemanapun, mau belanja ke supermarket mungkin pasti aku bawa nih tripod. Ini bahannya kombinasi antara carbon fiber dengan aluminium ya. Lumayan kokoh ya bahannya. Terasa solid lah tripodnya. Travel tripod ini udah pernah kita lihat ya. Jadi ada brand lain yang udah duluan kayaknya ngeluarin travel tripod mirip banget dengan ini. Nggak tahu mereka yang dapat idenya duluan siapa gitu, aku nggak tahu. Makanya pasti tahu lah. Peak Design. Itu kalau Peak Design itu harganya di sekitar 6 jutaan. Kalau ini untuk tripodnya aja itu harga sekitar 4.500.000. Ternyata harga yang 6 jutaan itu untuk Peak Design itu versi yang aluminium ya. Terus yang versi karbon itu harganya 11.500. Nggak ngotak nih harga nih. Terus aku cek terakhir Yulansi dan Komen Zero Y itu harganya di 4,7 juta ya. Hampir 5 jutaan lah ya. Ketinggian maksimum tripod ini adalah 156 cm. Biar nggak goyang-goyang, jangan lupa tambahin sandbag. Atau bisa dengan cara gantungin tas pada kait yang terdapat di bagian bawah center column. Nah ini, kalau posisi normal kayak gini, ini bisa rendahnya seberapa sih? Kalau kita rendahin lagi, yang ini bawa ke step yang paling terakhir ya. Itu kepentok sama ini ya. Kepentok sama center column-nya. Nah, di sini kita harus lepasin dulu sih center column-nya. Kita lepas. Center column-nya ini itu bisa dipendekin. Ini ada sebuah join sambungan. Cara lepasinnya, ya, ini plate-nya kita buka dulu. Di sini ada lubang ya. Di sana ada baut. Kunci L-nya ini buat ngendorin baut itu biar ini bisa lepas. Cuma kalau kita coba dari lubang ini itu nggak bisa ya. Jadi di cara pemakaiannya itu ditunjukin kalau buat buka, buat mendekin center kolomnya ini harus ditekuk dulu ya. Jadi ini diposisiin portrait lah dulu. Baru lubangnya ada di sini. Semoga kelihatan ya. Nah, ini baru di colokin kunci L bawaannya. Harus yang bawaan ya, karena ini lumayan panjang, lumayan dalam. Ya, ya, ini bisa kelepas. Terus kita pasang ini aja. Terus kita kunci, tekan ke bawah gini. Ini keren banget sih. Ini bisa setup kamera yang rendah banget ya, termasuk rendah banget ini ya. Tahu nggak, tripod ini masih bisa lebih rendah lagi. Caranya kita balikkan center kolomnya dengan cara kayak gini ya. Jadi mau kamera kalian 1 mm di atas permukaan lantai atau tanah ya masih bisa. Nah, ball head-nya ini ya, ini skrup kanan ini
ya buat ngencengin arca plate nya ya. Yang ini buat panoramik lah ya, muter gitu. Mau pen kiri pen kanan bisa. Nah ini bisa portrait apa nggak? Bisa, asalkan kita tinggiin dulu center kolomnya. Kalau rendah banget itu kayak apa istilahnya, kayak kepentok sama bagian ininya, ini dasarnya ini. Ini syaratnya harus agak tinggi. Terus kita lepas. Nah, kayak gini. Ini posisi kamera portrait. Enaknya sih ya dipasang ini ya, biar agak tinggi, biar nggak kameranya nggak kepentok dengan salah satu kakinya. Kalau untuk fotografi tipe bullhead seperti ini ya pasti sangat bermanfaat. Cuman untuk kita yang bermain video terus menggunakan tripod ini, kita nggak bisa bikin shot tilt up, tilt down ya, ke bawah, ke atas gitu. Bisanya kiri kanan panning. Oh ya, kunci L-nya ini juga buat ngencengin di bagian sini. Di bagian kakinya ini ada kuncian baut-baut yang bisa kita kencengin atau kendorkan menggunakan kunci L ini. Itu bagus banget sih. Udah di-include-in dengan kunci L ini, karena lama-kelamaan itu grip-nya ini bakalan kayak kendor gitu. Ngomong-ngomong, ini grip-nya ada 4 section ya. Jadi ada 4. Ini enak banget sih. Kuncinya bisa pakai satu jari, satu tangan gitu aja. Untuk serinya itu adalah Ulansey dan Command 0Y005442. Kalau nggak salah, tripod ini juga ngeluarin versi yang di bagian kuncian kakinya ini yang muter ya. Aku kurang suka yang muter karena ya lebih enak ini. Lebih presisi lah, kita bisa ngatur ketinggiannya. Kalau yang muter itu kadang agak kesusahan buat nyamain tinggi ketiga kakinya ini, agak susah. Aku lebih suka yang flat kayak gini. Selain tripod ini, Ulansey juga ngirimin sebuah ball head, sebuah mini fluid head ya, tapi dia sebut namanya hydraulic head mini. Itu istilah dia dari Ulansey-nya, U190 hydraulic head mini. Nah ini dia hydraulic head mininya dari Ulansey. Mungkin Ulansey ngirimin head ini, mungkin mereka tahu kalau aku lebih ke arah video ya kontenku. Kegunaan aku menggunakan tripod lebih ke video, bukan landscaper lah. Headnya mau aku coba pasang ya, ini handle-nya bisa dipasang di bagian ini. Terima kasih Ulansey udah ngasih bonus mini fluid head. Head ini bakal kepake terus buat kebutuhan wedding atau pembuatan konten aku. Ini tuh fluid head terkecil yang paling smooth yang pernah aku pake. Karena kecil ya gampang banget kita bawa kemana-mana dan ringan lah. Itu kekurangannya nggak ada bubble level ya. Jadi kita nggak tahu udah horizontal levelnya udah bener atau belum gitu. Cuma ya adanya di bagian ini aja. Ya di zero, di travel zero Y ini ada bubble levelnya di sini, cuman agak ketutup ya kalau kita pasangin plate-nya. Apalagi ditambah kamera, agak susah ya ngelihat bubble leveling-nya ini. Ya, nggak ada produk yang perfect banget pastinya. Terus kekurangan lainnya adalah di bagian ujung kakinya. Nah ini yang terpasang adalah rubber atau karet ujungnya. Ini biar nggak slip ya kalau kita taruh di tempat yang agak licin seperti lantai keramik. Itu di paket pembelian sudah diinkludkan juga itu spike-nya ya. Cuma kita harus buka dulu yang rubber terus pasang yang spike. Nah, yang spike ini buat kita gunakan tripodnya di tanah misalnya, atau di pasir biar nancep.
kenapa dia enggak mengadopsi tripod seperti tripodku yang udah lama. Nah, ini iFootage Gazelle TC7. Kenapa dia enggak ngadopsi kayak gini ya sistemnya? Jadi ini rubber, terus kita putar ke kanan, itu jadi spike. Aku lebih suka kayak gini karena ya kita nggak usah bawa spike-nya ini kemana-mana. Ini bisa hilang lah karena bendanya lumayan kecil. Kekurangannya lagi di bagian pengaitnya ini ya. Ini menurut aku kurang dalam atau kurang lebar ya. Buat nyangkutin tas aku itu kadang nggak cukup ya, karena talinya agak tebel. Tapi selain itu ya tripod ini kelebihannya udah banyak sih. Kelebihan lainnya di bagian ini ya, ada lubang 1/4 screw di sini. Ya ini fungsinya apa? Misalnya saat kita taruh kamera di atas, di sini kita bisa taruh monitor, lampu, video wireless transmitter atau ya apapun lah itu yang bisa dicantelin di sini. Itu misalnya kita pakai ini mini magic arm. Ini dari Yulansi juga kalau nggak salah dulu aku beli. Nah, itu baru di sini kita pasang monitor misalnya atau lampu. Fitur yang keren dan pasti kita butuhin sih saat syuting. Nah, sekarang aku mau coba taruh tripodnya di tas aku ini. Ini PJ Witek Onemu. Ini tas pertama yang aku beli sebelum dari KNF ngirimin yang tas Orin KNF itu. Nah, di bagian sisinya ini, salah satu sisinya itu ada tempat tripod. Ini pas banget harusnya ditaruh travel-tripod kayak gini ya, yang kecil ya. Gak mungkin tripod yang gede kita taruh di sini, kan berat. Ya kalian bisa lihat ini tingginya segini, pas banget. Enaknya sih tanpa fluid headnya kita taruh di sini ya, karena ini jadi bisa bikin lebih tinggi dan ya lebih berat lah jadinya. Cuma kalau kita butuhin fluid head ini terus kita bawa, itu bisa kita taruh dalam tas aja mungkin. Nih, aku mau sembahyang sambil bawa tas kamera ya. Ah, ini keren banget ya. Yulansi and Comment Travel Tripod ini emang ringan banget. Itu aku nggak ngerasa ada nambah beban ya. Di websitenya tertera kalau center column tripod ini mampu menahan beban hingga 18 kg. Bagian ball headnya maksimal 5 kg. Nah, ini aku cobain pasang rig kameraku yang lumayan berat di travel tripod ini. Tripodnya masih kuat menopang dengan aman ya. Aku sempat bawa tripod ini ke acara traditional wedding menggantikan monopod Sirui yang biasa aku bawa. Yang ini lebih enak, lebih ringan, gak khawatir lah tripodnya kesenggol kayak di monopod. Lebih enak lah dibawa kemana-mana untuk acara apapun, karena gampang juga dimasukin ke tas kamera ya. Friend, good job, Comment and Yulansi. Yulansi and Comment.